tentang ini maudhu'. Beliau berkata kemudian disebutkan hadis Abi Qatadah tersebut itu, maka tiliklah kamu kepada barang yang Allah Ta'ala khusus dengan dia akan ini bulan yang mulia dan hari Isnin. Tidakkah akan melihat bahawa puasa ini hari padanya kelebihan yang amat besar? Tersebut dia kata. Karena puasa Nabi dilahirkan padanya pada ini bulan. Maka di atas ini, saya kira apabila masuk ini bulan yang mulia, bulan makhluk. Bahawa memulia dan membesarkan dia. Karena itibak Nabi pada keadaannya adalah ia menentukan waktu-waktu yang lebih. Dengan bertambah berbuat baik padanya dan membanyakkan kebajikan. Dan seperti demikian itu berkata Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dia kata berkata Suyuti. Dan ditanya akan Syekhul Islam Hafizul Asri Abdul Fadli Ahmad bin Hajar daripada amalan maulidin Nabi. Beliau menjawab dengan nasnya begini. Tajuk bab makhluk tu suku dah. Saya tak sebut, tak faham makhluk sini. Sikit-sikit lah. Asal amalan maulidin Nabi itu bid'ah yang tidak dinakal pada salafus soleh daripada korong-korong yang tiga. Dan tetapi serta demikian itu sesungguhnya melengkapi di atas keelokan dan lawan. Ada hak comel, ada hak molek. Maka sesiapa yang mencarikan keelakan pada amalan maulidin itu dan menjauhkan lawannya, nasib adalah ia bid'ah hasanah. Adapun perkataan Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqhus Siyam dia, bahawa ditahdidkan hari 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi itu tidak berdiri dalilnya sahih. Dalam kitab dia kata, masalah Nabi kita beranak 12 hari makhluk tu tak ada dalilnya sahih. Maka sebagai tolak yang dinakal pendapat ulama padanya itu nazar. Ada kena tengok dulu. Bahwasanya dan jika bersalah akwal pada detak yang hari maulidin Nabi. Ini kata hari tu, ini kata hari ni, ini apa hari boleh. Malaikan bahawa kaum yang masyhurnya ialah ditahdik hari kelahirannya itu ialah hari 12 Rabiul Awal. Hak tahdik. Pendapat yang masyhur lagu tu. Walaupun kita-kita ada yang menyalahi. Tapi pendapat yang masyhurnya lagu tu. Berkata Ibnu Katsir, kata ki, waktu lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal telah dinaskan atasnya Ibnu Ishaq. Dan meriwayatkan dia Ibnu Abi Syaibah dalam musannahnya. Daripada Usman, daripada Sa'id bin Mina, daripada Jabir dan Ibnu Abbas berkata keduanya dilahirkan Rasulullah tahun gajah hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Dan padanya dibangkitkan jadi Rasul. Dan padanya dinaikkan dengan dia ke langit Isra Mi'raj. Senang juga. Dan padanya juga berhijrah. Dan padanya juga beliau wafat. Senang belakang. Dan ini ialah pendapat yang masyhur di sisi jumhur. Dan telah menyebut oleh Al-Hafiz Zahabi daripada gurunya Al-Hafiz Abi Muhammad Dimyati bahawasa kelahiran Nabi pada hari Isnin 10 Rabiul Awal. Ada 10 pada. Dan dinakalkan kepada Abi Ma'shar akan tarjih bahawasanya pada 12 Rabiul Awal. Itu yang disebut oleh Az-Zahabi lagi kita tarikh Islam lagu tu lah. Dan diterjemahkan dia oleh Abu Ishaq dan Ibnu Hibban dan lain pada keduanya. Kata Imam Tabari, kata Ibnu Ishaq, dilahirkan Nabi pada hari Isnin tahun gajah 12 Rabiul Awal. Ada bawah kita sebut tu, ibarat dia bawah dah tu. Masalah yang ke-17. Hukum puasa pada negeri yang panjang siang. Siang hari lah. Malaysia ya. Siang hari 20 je. Nak puasa ke mana? Tagak tu. Dan pendek malam. Tengok. Tatkala adalah puasa itu diwaktukan dia dengan bulan dan hari. Dan adalah khitab itu tuju kepada semua orang Islam. Di mana saja mereka berada di atas permukaan bumi Allah ini. Tidak tafriq, tidak ada perbezaan antara jihad yang panjang oleh malam ataupun pendek malam. Maka wajib atas semua muslim itu posonya. Nak poso belaka. Apabila tahqiq pada mereka itu syarat-syarat yang telah diterangkan oleh Allah dalam ayat As-Sawmi dan telah dijelah oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya dan amalannya dan takrirnya. Tatkala zuhirlah bahawa di atas permukaan bumi ini beberapa jihad yang panjang padanya siang hari sehingga tidak ada malamnya, malaikat juzuknya sedikit ya.
Ada satu negara tu malam sejak gitu ah. Patu cukup. Pada poso tak gerak panjang nak kira ke mana. Ataupun panjang malam. Malam panjang sehingga tidak ada siang padanya. Malam semua siang hari tak ada apa nama masa dak. Siang hari tak ada ni. Malaikat cahaya sedikit jua. Dan ada juga beberapa jihad yang berkekalan padanya malam setengah tahun. Ne boleh gelak semua. Ne boleh pula tu cerah. Sementara itu pula berkekalan siang setengah tahun yang lain. Seperti di negara New Zealand. Kak berlaku syahid di masjid waktu ni. Dah. Maka siangnya itu panjang daripada malam sehingga siang itu lebih kurangnya 19 jam. Dah. Mengikut dalam kitab disebut kita tak sabar lagi tu. Ambo dak kata kita gi bila? Ambil ulama sebut lagi kau lepas tawa mereka. Dah. Di negara New Zealand ni siang hari 19 jam. Kita 12 jam dapat kita. Dia panjang, panjang sangat. Maka terkadang membawa dan menyebabkan menanggung kesusahan yang sangat bagi muslimin pada puasa mereka. Patut nak buat ke mana? Puasa lama ni. Oleh demikian itu, maka menurut pendapat ulama muasirin, mereka muftuakan bahawa ditakdirkan oleh ahli ini negeri bagi puasanya akan waktu yang pertengahan. Ah, nak takdir lah. Maka berpuasa mereka itu kodar saah-saah yang berpuasakan dia oleh orang-orang muslimin. Pada sehampir-hampir negeri yang pertengahan bagi mereka. Maksudnya kita kena nilai lagi tepi kita lah. Kita nak turun saja tak boleh lah. Sebab dia panjang ni. Kita kena takdir negara yang dekat dengan kita. Negeri Islam. Ataupun menjadi mereka itu daripada waktu-waktu negeri yang mu'tadil yang diturunkan padanya tasnik Islam. Iaitu Makkatul Mukarramah. Yang tiba pasal Mekah. Apa je? Kau tu? Kau Mekah. Dan Madinah. Tetapi disyaratkan bahawa memulai puasa dengan nisbah bagi mereka itu daripada terbit fajar sadiq di sisi mereka itu. Bila terbit puasa dengan sekira tempat duduk mereka itu di atas permukaan bumi. Tidak ditilik kepada panjang siang dan pendek malam dengan nisbah bagi mereka. Dan juga tidak ditilikkan kepada jatuh matahari balik buka dah. Dia kena tak ke jatuh matahari lambat muka panjang siang hari ni. Ataupun tersembunyi cahaya bagi masuk malam. Artinya adalah masa puasa mereka itu bersamaan serta sehampir-hampir negeri Islam bagi mereka itu ataupun Mekah Madinah. Dua cara. Satu, kita mengikut negara yang jiran dari Islam ataupun selagi kita mengikut taukid hak Mekah masa apa je dia puasa. Kalau Mekah 13 je 13. Kalau Mekah 14 12 ya 12. Ya tu. Ke masa tu. Dan kepada harus takdir dengan waktu Mekah, Makkatul Mukarramah dan Madinah pada puasa ahli negeri yang panjang siang dan pendek malam itu telah menjalani oleh satu jamaah daripada kibar ahli ilmi pada masa sekarang. Ramai ni. Bermulanya daripada awal mereka yang ditauliahkan sebagai mufti Diyar Misriyah, iaitulah Al-Imam Syekh Muhammad Abduh Rahimahullah. Itu mula start situ fatwa dia. Dan ini ialah pendapat yang diiktimadkan dia oleh Darul Iftah Misri. Keluarga Iftah Misri pada bagi kamadiyahnya. Bermulanya pada fatwa itu Syekh Imam Jadul Haq Ali Jadul Haq. Ni fatwa rakam ada sebut dalam. Fatwa Iftah ada sebut ni. Rakam fatwa tahunnya keberapa. Dan fatwa itu Syekh Abdul Latif Hamzah. Itu fatwa dia, rakam dia. Rakam fatwa dan tahun dia. Dan fatwa itu Syekh Ustaz Dr. Muhammad Sayyid Tantawi. Dalam fatwa Iftah belakang ni. Ya fatwa iftah ni ya gini. Ada kita beli punya tu 40 jilid itu fatwa iftah. Jilid 1 sampai 2 orang ni, jilid 3 sampai 4 je sama. Nah, maka hak barunya Syekh Azhar hak lain ni Ahmad Tayyib, patu hak ahli Jumaah saja tu dah 9 jilid. Capu gitu. Nah, patu dah rakam dia. Tu rakam kita sebut tu, rakam dah tahun. Dan fadilatul ustaz Datuk Syekh Nasru Farid Wasil. Rakam fatwa, rakam tahun. Dan kesudahannya dengan Fadilatul Mufti Diyarul Misriyah yang sekarang Ustaz Dr. Ali Jum'ah Hafizahullah. Tapi lah ni terbitlah dulu pun sikit. Haklah ni Mufti Diyarul Misriyah tu. Sekiranya menas mereka itu sekalian di atas demikian itu pada fatwa-fatwa mereka itu yang tersebut, maka ialah pendapat Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Muhammad Ahmadi Abu Nur Wazir Awqah Kementerian Wakaf lah yang dulu dan anggota majmuk al-buh Islamiyah
dan lejenah fatwa di Azhar yang dikeluarkan pada tarikh 24/4/1983. Atau kita cari raja dan Fadilatul Syekh Alah Mustafa Zarqa, Dr. Muhammad Humidullah dalam kitab Al-Islam, dan Fadilatul Syekh Muhammad Asur, Wakil Azhar Asbak, dan lain pada mereka, pada ahli ilmuwan yang ramah lagi dah, yang petua masalah kena takdir waktu Mekah dan juga negeri yang sampai dengan dia. Mabahas yang kedua, sikit lagi weh, ada lagi dekat 4 muka insyaAllah. Masalah-masalah poso yang nadi ni jaga-jaga kita temu seorang yang poso yang keluar daripadanya aiman ni pada siang hari Ramadan dengan wati yang sengaja baginya, lagi pula yang tahu dengan hasil demikian itu daripadanya, tidak hukum kami dengan batal poso. Ha, ni pelik. Satu orang jimak tubi air poso tak batal. Ha, lagu mana? Tuhan ada surahnya gini. Ha, surah dia rupa masalah pada bagai yang apabila dipermasukkan zakat sebelum fajar, belum subuh je pun harga dah masuk dalam dah lama tu, dan dikeluarkan dia sebelum fajar sedikit. Dipermasukkan zakat sebelum fajar dan keluarkan dia sebelum fajar sedikit waktu baik, jadi tak atas lah. Dan tetapi hasil keluar mani kemudian daripadanya, ha, itu masalah dia. Bahaya tak rupa dia dah. Orang ni boleh poso jimok, tubi air, poso tak atas. Adakah? Dah. Dia jimok pukul 4, pukul 4 setengah waktu baik, duduk 2 minit 4 sana tu, ya waktu baik sahaja tu, duduk 2 minit 4 bermula masuk subuh, baru tubi air mandi. Ha, itu hukum dia. Nah, maknanya tubi air mandi tu masuk subuh dah, tapi cabut tubi tu subuh dah lagi. Ha, ni buat pening kepala belakang kira-kira lagi. Masalah nadirah, dia ayat dah nadir, kan nadir. Ha, tu kira. Maka puasa tak batal puasa kerana terjadinya daripada yang mubah. Ha, abad jimak dia belum fajar lagi. Cuba air dia tubi lama. Ada tengok bawah fatwa Islamiah min daril iftak. Rocok ke ada tu. Nah, kita ni kita ada belakang ni. Jilid yang ke-24 dan juga jilid yang ke-34. Hak ni semua 45 ke berapa? Eh, iftak yang baru hak ni. Tengok situ. Yang kedua, orang yang puasa kami hukum dengan batal kerana mengerjakan sesuatu pada muftirah, hal keadaan yang dimukrahkan atasnya. Orang ni puasa, kemana dia kena paksa, lepas tu dia buat, kita hukum batal. Lagu mana surah? Asalnya masalahnya dia tak batal bila kita ikrah. Nah, surahnya apabila diikrahkan atas berzina, maka bahawasanya tidak diharuhkan dia dengan ikrah. Bersalah yang makai, ha, makai tak apa, kerana meliarkan daripada jarimah, makna dosa berzina. Kerana bahawasanya pada mafasid dan fawahish, maknanya masalah. Hak kita ngaji lepas belum pada ni tu, kalau ikrah di atas makai tak batal, tapi kalau ikrah di atas berzina batal. Nah, itu batal. Yang ketiga, menyebut Zakaria Ansari. Jikalau dia telahkan hujung tali pada waktu malam, benar dah. Maka berpagi ia berpuasa. Dok dale luar pada. Maka jika dia telahkan yang baki lagi ataupun dicabut nasib batal puasa. Ha, itu. Malah kita telah, buat apa cerah. Kalau kita telah lagi, batal. Kalau kita cabut duit pun, batal juga. Mana buat ke mana. Dan jika ditinggalkan dia, batal solat. Kalau kita dah tinggal, kita dah semayah tak boleh. Kena berikan dengan najis dalai. Tali tu. Dan jalannya cerah dia. Pada sah puasa dan sah solat itu, ialah lagu ni. Buat lagu ni, nawi sah. Masalah pelik belakang ada oyak ni. Bahawa dicabutkan daripadanya padahal ia yang lalai. Oi duk lalai. Puh, senyap kali gua tu. Tuwe tak leh buat kena orang lain dah ni. Ha? Kau hidup galik tu. Cah kali gua. Jadi tak batal puasa, semaya pun tak puasa. Ha? Pasal kita buat kau masa dia lalai tu. Ha?
Boleh itu. Kata Ibnul Imam, Ining jika tidak mungkin baginya memotongkan tali benang itu daripada hak zuhir, atau tali kerak lah daripada mulut. Maka jika mungkin ia boleh kita potong kerak tali, wajib dipotongkan. Kita kerak tali itu. Dan ditelankan bagian yang ada pada hak batin. Kerak hak dalam nak terlepas bawah tak apa, tak atas. Dan mengeluarkan bagiannya pada hak zuhir. Itu cabut tu baik. Dan apabila meraihkan maslahat semaya, maka segia baginya bahawa ditelankan dia dan tidak mengeluarkan dia, supaya tidak membawa pada ternajih mulut. Bukanlah kita salah ra' asnal matalik ada rajak kaya kita sebut bawah. Masalah yang keempat telah menah oleh fuqaha' Syafi'i di atas bahawa orang yang puasa itu batal puasa dengan sampai setengah ruah jarinya kepada tempat keluar tahi. Setengah ruah jari masuklah dubur pada ketika istinja waktu kita basuh nak ingat malam. Dan seperti demikian itu juga batal puasa bila sampai anak jari perempuan yang istinja kepada bagi hak zahir pada parak dari sebelah dalam jari retina, iaitu tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, dan diistisnakan dia jika dipermasuk mabsur ke dalam maq'adah. Mabsur tu mana gemong orang bawasir tu, kita buhlah punggung semula dengan anak jari, maka tak patah puasa dengan dia. Sebab apa? Kerana berhajat. Nah, waktu berhajat kena pergi nak halau tu kan. Seperti demikian itu juga batal ia jika keluar tahiq daripada orang puasa dan tidak bercerai ia. Tak butuh. Hai tu lebih kerah cekan yang tahiq. Kemudian dikepik kepik tahiq dan dihimpungkan punggungnya yang didubur. Bila kita kepik paknya kerah, kelak pas dalai batal puasa tu ingat balik tu. Tak kerah. Yang tu baik dah sekat ni. Bila kita kaki pak tu perut pas dalai, maka masuk sewaktu daripadanya kepada sebelah dalai dubu. Waktu batal puasa. Anak jadi juga ni. Tak ada saya nak jadi ni. Dengan sekira tahakkuk masuk sewaktu padanya kamar dia pada zuhir. Sebab tu baik pas luar dah tu. Kerana bawa sekeluar pada tempatnya serta tidak berhajat kepada dihimpunkan dubu. Ada pohon tadi tak apa, moga bawa si kita berhajat. Tahik tak dah ni. Dubu pun tahik dah tak dah. Yang kelima, jika melihat seorang akan orang yang puasa menghendaki minum air ataupun makan masana dengan terlupa. Kita nampak orang tu yang puasa. Ambil air segelas pergi nak minum. Kita tahu yang terlupa. Adakah di atasnya menjaga dan memperingatkan dia? Hoi, puasa tu, kena royak tak kita? Bagi ahli ilmuwan tentang masalah ini, ada perselisihan di antara mereka. Ada sebahagian mereka berkata, jika adalah ini hal bertakwa dan ketiadaan mubasyarah perkara yang diharai pada syarak, maka aulah ditambihkan. Anak cermin kita beringat, hoi, yang minum air tu, puasa tu. Dan jika golik hal itu sebaliknya, nampak sengaja betul nak minum ni. Waktu wajib dilarang. Wajib? Berkatakan dia oleh setengah ulama Syafi'i. Ada sebahagian pula mereka berkata, di parak antara yang muda dan yang tua, jika ada yang muda maka ditazkirkan diberingat, karena baginya kuah. Dan jika ada yang tua, kalau nak minum air tu, tidak ditazkirkan dia, karena yang do'eh yang tak kuasa. Sama ada fardu ataupun nafal. Berkatakan dia oleh sebahagian pada fuqaha Hanafi. Yang ketujuhnya keenam, jikala ingat seorang pada Ramadan dan ia sedang bersolat isya sebelum fajar, bahawa sebelum ia berniat puasa lagi dan waktu itu picik, dengan sekira jikala diputuskan solat dan niat puasa ia, dan saja keluar waktu solat, dan jika ia tamamkan solat dan saja keluar waktu niat, lepas tu nak buat ke mana? Maka adakah baginya membatalkan salah satu pada keduanya? Dan ia qadakan dia? Ataupun ia berniat dengan hati padahal dia semaya? Ke mana? Apakah niat kena semaya lalu puasa? Dan apabila ia niat dengan hatinya, maka adakah hasil tasyrik pada ibadat? Maya katik, niat puasa katik. Tak jadi tasyrik kah? Ataupun tidak? Telah menjawab oleh Imam Sayyuti daripada demikian itu dengan katanya, tidak harus baginya memutuskan salat dan tidak tinggal ia akan niat. Bahkan wajib atasnya berniat dengan hati pada pertengahan solat. Boleh niat dan semaya pun tak apa. Niat kalau semaya tu. Dan tidak mendarat demikian itu. Bukan tasyrik dah. Dan bukan itu tasyrik pada ibadat.
Masalahnya terakhir daripada kitab ini, jikalau berniat puasa oleh seorang akan esok hari puasa nafal, jika ada daripada Syakban, dan jika tidak maka daripada Ramadan, sah tak? Dan tidak alamat, alamat kata esok Ramadan boleh pun tak nampak kan? Maka ternyata pada Syakban sah puasanya jadi nafal, karena asal kekalnya kekal Syakban. Dan ternyata daripada Ramadan tidak sah puasanya, waktu dah sunat. Dan jika niat pada malam yang ke-30 pada Ramadan akan puasa esok hari, jika ada yang pada Ramadan, nasi memadai akan dia, jika ada yang padanya, kerana asal kekalnya. Nah, habis takat tu. Alhamdulillah, khatimatul muallif. Alhamdulillah. Kami syukur kehadirat Ilahi yang beri taufik dan hidayah pada kami dan memberi pertolongan pada kami pada menulis risalah bab puasa ini. Daripada awal sampai akhir dengan sepenuh sekolah kita dah, hakikat tak sepenuh lagi. Walaupun ada beberapa banyak lagi kekurangan dalam risalah ini. Tolong-tolong pekir dah, pakat-pakat tengok, pakat-pakat tambah. Dan ini ialah bagai telah memberi taufik Allah kepada kami dengan limpah kurnia-Nya kepada isbak ini kita. Maka kami berharap daripada Allah Ta'ala akan kubur dan taufik dan redha, dan bahawa memberi manfaat dengan dia akan pembaca semua lah buat kita, dan menunjukkan dia kepada jalan yang lurus, jalan yang betul, dan memuji kami akan Allah Ta'ala sebagai puji yang layak dengan kebesaran zatnya atas nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang tidak terbilang dan tidak terhingga. Memohon kami akan Allah Ta'ala syurga, dan memohon perlindungan kami dengan pada azab neraka. Adalah selesai daripada menulis risalah ini pada hari Rabu 22 Jamadil Akhir. Boleh lepas baru ni lah. 1440 Hijrah, 27 boleh di apa lah. Februari 2, 2019 Miladi. Apa nak tepuh, yakni petani. Akhir ini kami berharap kepada mereka tilik dan pembaca risalah ini dan pada ahli ilmuwan, pandai-pandai, pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah, guru-guru, asatizah, ustaz-ustaz, semua mereka bermutala'ah risalah ini bahawa memperbaiki dan memperbetulkan yang salah-salah. Dulu-dulu pergi pendapat hak tak kena dengan hak ibarat ulama, dan pendapat yang bercanggah dengan pendapat para fuqaha muktabarin. Dulu pergi ya. Kemudian daripada ta'amul, perhati dulu dan tadabur dulu. Karena risalah kita tu risalah kita, bukan rasilah, risalah fikir. Karena risalah ini kami tulis dengan secara cepat dan gaduh. Dan kami yakin bahawa tidak sunyi pada silap salah. Maka itu adalah daripada kami sendiri yang do'eh. Dan sebaliknya itu daripada Allah. Hamulik. Mudah-mudahan risalah masuk afiqus siam ini kita bab puasa ni akan jadi rojak ke dalam bab puasa pada semua kaum muslimin di bumi petani khususnya, dan di tempat-tempat yang lain lah, jira-jira kita kan. InsyaAllah Ta'ala boleh guna sikit sebanyak yang kita tulis, tak ada kena balik lain tengok situ sekadar-sekadar ada kita tertulis dah. Tak ada dah tu. Lepas tu daripada awal sampai akhir kita baca baik kita yang insya-Allah sedikit pertama baca cepat-cepat gitulah. Kalau capu-capu kakak dengan 900 muka kita baca. Karena insya-Allah jilid pertama tu 500 lebih sama. Kalau ni 300 lebih. Jadi baca dengan cepat gitulah. Ada jatuh ada gapo telur-telur peki. Dan mudah-mudahan dengan niat baik buat kita mari mengaji daurah 45 hari boleh kita ambil manfaat dengan apa yang kita belajar dak. Ada pandai dah tu boleh ajar orang. Lebih utamanya kita usaha aprah tu sebagai hak pengarang asal tu Syekh Ahmad Daudi tu banyak digunakan oleh masyarakat tempat kita. Pendek katanya setiap pondok tu banyak akan belajarlah kita usaha aprah tu. Kebanyakan di surau masjid pun ada diguna juga. Setarah dia ni tak jauh dengan munyati musalli lah. Banyak diguna oleh masyarakat tempat dia. Jadi kita harap kalau baca telur-telur peki lah. Tempat-tempat tak betul. Terbanah gaduh-gaduh. Telur-telur tasih sikit. Itu pun tulis dengan gaduh juga tu. Dua jilid kita tulis 7 bulan.
7 bulan tu tulis wa jilid hak ni ngale 4 bulan tak sampai mana. Lepas pada tu tulis hak ni. Ha, dan insya-Allah ada masa. Ha, ada umur lagi kita temung nanti raya haji lah jilid yang kedua tu insya-Allah. Belum raya haji, belum raya haji kita ketemung 2 3 hari lagi, 4 hari. Kita buat mereka 4 hari lagi. Boleh jadi kitab tu sebuah, boleh jadi kita kapuh ke kitab lain pula sebuah. Tengok keadaan dulu lah. Kalau dah cerita hak baru ni, kita baca sah lagi. Kitab sudah tak cerita lagi. Ha, dan insyaAllah kita harap kitab buat puasa ni juga ni sebagai rojak ke. Ha, untuk apa ni? Pertama dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Hak luar tu kita bagi peluang ya. Lepas tu tengok mazhab kita. Bagaimana pendapat dia. Sekali dengan dalil dan masalah-masalah. Mudah-mudahan boleh gunalah. Tulis bodoh-bodoh tu. Tak, dengan kita tulis tak kerti tu. Boleh baca pahal lalu insyaAllah. Jadi akhiri kitab kita dan darah kita pada kali ini. Kalau ada kekurangan ke apa tu pihak kita sebagai tuan pondok ni. Dan atas nama tuan pondok dan pelajar-pelajar kita semua minta maaf. Di petang ni juga selepas pada kita semaya kan nasi masak kita bakal akan makan. Eh. Makan tanda ingat kata kita ni. Pak we pedah sikit beli weh. We ingat lama sikit. Tak ada klik bagak ngo. Tanda ingat. Boleh ajar je ni. Sekati weh, sekati tepuh pula weh. Bakal beringat sekati. Darah. Tak. Jadi bagi siapa yang nak klik petang ni pun tak ada apalah. Assalamualaikum siapa sadar kita sebagai tuan pondok kepada ahli. Bagi mereka yang nak balik esok pun siapa sadar juga. Nak balik klik malam ni pun siapa sadar lah. Selamat berjalan ni. Kena makan nasi dulu nak klik pun. Kita pungut teh kodah boleh buat beli lauk. Alhamdulillah. Boleh pakat ke lah ramai-ramai. Pakat makan belakang ni tak dikecewalikan semua pakat makan. Makan tah musalah kita tak apa lagi. Ada ma'uruh lah, ada ma'uruh. Lepas tu, apa dia ni, sebagai ijazah tu ada yang uruh hakatah tu, kita serah lah, cakap uruh ijazah ke apa tu, jadi kita tokek wilma kodah tu. Dan juga selamat menyambut bulan Ramadan yang akan sampai seminggu lagi. Tak, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada masa mari jalan, bulan puasa tak ada ke mana kita duduk sini. Tapi esok ni kita kena masuk sana pula 5 hari. Ada berandung juga lah. Malam ni tu boleh dia masa apa ataupun sampai esok. Esok ni kita akan masuk.